Sadli. Kita langsung saja dengarkan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YNY yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah secara bahasa al-udhah war-ruqa. Al-udhah itu adalah kita minta perlindungan. Dan ruqa itu doa-doa yang dibacakan. Secara istilah, yaitu adalah ruqyah itu adalah kita meminta perlindungan dari penyakit kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang syar'iyah, kalau yang syirkiyah itu dengan membaca bacaan atau kita pergi ke orang pintar dan segalanya ya, dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itulah ruqyah syar'iyah ini solusi masyru' atau solusi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama kita. Karena kenapa? Karena ruqyah ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terkena sihir, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai manusia biasa dan beliau itu nabi, tapi tetap terkena sihir. Untuk apa? Untuk agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuntunan bagaimana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir, maka ada tuntunan-tuntunan untuk meruqyah. Jadi Nabi SAW terkena sihir juga. Dalam Sahih Muslim disebutkan ya, ketika itu ada dua malaikat, malaikat Jibril, kemudian ada satu malaikat. Malaikat Jibril bertanya kepada malaikat, "Malihada Rasul, kenapa Nabi ini?" Ya kan? "Matbubun," kata malaikat yang satu. Nabi SAW kena guna-guna. "Man yaf'al," siapa yang melakukannya? Yaitu adalah Lubeb bin Aksom, seorang penyihir Yahudi ketika itu. Dengan apa di sihirnya? Dengan rambut Nabi SAW. Di mana disimpannya rambutnya Nabi itu? Ya, yang dikena guna-gunanya itu. Yaitu di sumur Dzarwana. Maka kata malaikat Jibril, "Ambil." Kemudian diambil ya, benda sihirnya itu, kemudian dihancurkan. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi SAW. Ya kan? Apa yang doa-doa ruqyah yang telah banyak para peruqyah doakan, yaitu bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfik. Bismillahi arkik. Ya, dan kita pun sama. Ketika kita meruqyah dengan doa ini, insya Allah perasaan sihir yang ada dalam diri kita, kemudian gangguan godaan jin itu insya Allah akan hilang. Oleh karena ini adalah syariat, solusi yang masyru' yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat dari ancaman ruqyah yang tidak syar'iyah. Karena kenapa? Dalam Mustad Ahmad disebutkan, "Man ata kahinan fayas'alu an syai la yuqbalu salatu arba'ina laila." Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu terhadap dukun tersebut, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan hadis yang lain disebutkan,
man ataka hinan wa yas'alu an syai wa yusadduku bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian dia bertanya, kemudian dia membenarkan perkataan dukunnya itu, maka dia telah kufur, maksudnya syirik ya, telah kufur daripada apa syariat Nabi SAW yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah solusi untuk menjaga akidah umat daripada melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sihir-sihir ini banyak jenisnya dan bisa kita temui ya di sekitaran kita. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sekarang sosial media ini lebih memudahkan. Kalau dulu kalau misalkan sihir itu harus ngambil apa rambutnya, kemudian kulitnya, air ludahnya, kemudian fotonya. Kalau zaman sekarang tinggal upload saja dari Facebook atau misalkan dari WhatsApp, ya kan? Makanya memang orang-orang yang suka selfie ya, ini rentan terkena penyakit ain. Ya. Karena Nabi SAW menjelaskan ya, dalam Sahih Al-Jami disebutkan bahwa aktaru min ummati mayyamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi min ain. Kebanyakan dari golongan umatku yang meninggal setelah qada Allah dan takdirnya itu penyakit-penyakit fisik, penyakit medis seperti kecelakaan atau misalkan terkena penyakit kanker jantung dan segala macam. Ini penyakit-penyakit fisik atau penyakit medis, yaitu yang meninggal karena penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh sihir dan gangguan jin dan gangguan setan. Oleh karena itu bisa menyebabkan penyakit, bukan hanya gangguan jiwa saja tapi gangguan fisik juga. Makanya ada beberapa jenis-jenis sihir. Yang salah satunya adalah ada sekian banyak ya yang saya akan sebutkan saja ya karena waktu, yaitu pertama itu adalah sihir taktilu jawaz. Ya, ini bagi yang ya belum nikah atau misalkan ada seorang perempuan atau laki-laki sudah usia tua, sudah usia hampir mendekati ya, tapi belum menikah-nikah. Ini mungkin terkena sihir taktilu jawaz ya. Taktil itu menggagalkan pernikahan ya, sudah mau menikah, siap menikah, tiba-tiba ada perasaan takut dengan pasangannya, akhirnya dia gak jadi menikah. Ada juga yang disebut namanya sihir tafrik ya, atau sihir yang memisahkan antara suami dengan istrinya, antara keluarga, misalnya antara anak dengan ibunya, dengan keluarganya, ya kan? Dan ini lazim ditemukan, banyak sekali ditemukan berpisah, ya kan? Kemudian apa tadinya menikah adem-adem saja, tiba-tiba berpisah, ya kan? Tidak ada masalah, tiba-tiba berpisah dengan cara yang aneh. Kemudian ada lagi sihir arabtu atau yang disebut namanya gangguan seksual, seperti halnya seorang laki-laki tiba-tiba hilang untuk ketika mau berhubungan suami istri, tiba-tiba hilang rasa itu ya. Kemudian seorang istri tiba-tiba tidak bisa memberikan servis kepada suaminya. Ini adalah salah satu sihir juga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sihir junun. Apa itu sihir junun? Sihir junun itu adalah sihir gila. Pertama itu adalah orangnya depresi, ya kan? Kemudian setelah depresi, stres, kemudian akhirnya berbicara, berhalusinasi, ya kan? Seperti berbicara dengan orang, berbicara sendiri, kemudian akhirnya menjadi gila, melakukan hal-hal yang aneh. Ini juga termasuk sihir juga. Kemudian ada juga sihir mahabbah atau yang disebut juga sihir
asihan, ya, yang kalau misalkan di bahasa kita namanya pelet, ya, sihir pelet, ya kan. Kemudian orang memasukkan susu agar orang suka sama dia, atau apa, dia memelet seseorang, ya kan, agar dia tuh suka sama kita, ya. Kemudian sukanya berlebihan, ya. Seorang perempuan dia suka berlebihan kepada lawan jenisnya, atau kebalikan. Baik ini yang sudah nikah ataupun yang belum nikah, ini banyak sekali terjadi sihir yang menjerumuskan kepada akhirnya nanti menjerumuskan kepada perzinahan. Ya. Kemudian, ya, apa ciri-ciri sihir itu? Ciri-ciri kita terkena gangguan sihir, yaitu kalau misalkan di dalam psikologi itu ada yang disebut namanya psikosomatik. Ya. Psikosomatik kalau dikenal dalam ilmu psikologi barat itu disebut namanya penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan jiwa. Misalkan kita stres, akhirnya lama, ya kan. Kemudian kita, dan ini pun terjadi, ya, pada gangguan sihir. Ketika kita terkena sihir, ketika kita terkena gangguan jin, itu seperti kita pusing kepala. Ya, ketika kita pusing kepala, kemudian diberikan obat, itu nggak pusing, nggak sembuh-sembuh. Dan sakitnya ketika waktu-waktu tertentu. Kemudian sering terjadi pegal di pundak atau di punggung, ya. Berat rasanya, ya kan. Dan itu dikasih obat apapun nggak sembuh. Kemudian sering apa, merasa kesemutan, ya, kaki atau tangan yang selalu berlebihan. Ya. Kemudian ada apa, telinga suka berdengung, sering. Ya. Nah ini khusus dari telinga berdengung itu ada sihir yang saya terlupakan dari tadi yang saya ucapkan. Itu adalah sihir khawatif. Ya. Ini ciri-cirinya adalah sihir khawatif ini adalah dia telinga itu berdengung terus saja disertai dengan sakit di lutut, kedua lutut, ya, berdengung kemudian disertai dengan suara bisikan-bisikan, dan kebanyakan bisikan-bisikannya itu ke arah yang negatif, benci sama orang, emosi yang meledak-ledak, ya kan? Dan itu menjadi ciri-ciri, ya, orang yang terkena gangguan jin atau sihir itu adalah emosi yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian apa, sifat bermaksiat yang berlebihan, ya, diarahkan ke arah maksiat terus. Ini terkena gangguan sihir dan jin tersebut. Kemudian ada juga, ya, yang mengalami halusinasi, bermimpi ular, bermimpi terus dengan keseringan. Kemudian bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam tidurnya, ya kan. Kemudian bermimpi buruk, ya. Yang akhirnya membuat dia kaget ketika bangun. Ya. Dan ini Nabi SAW mengajarkan untuk falyan fas fi yasari salasan. Ya. Harus meludah, isyarat meludah ke sebelah kiri 3 kali. Sama, ini juga terkena gangguan juga. Nah, ketika orang-orang yang terkena terindikasi gangguan-gangguan fisik dan non-fisik juga, ya, maka ini bisa diruqyah. Dan ruqyah ini bisa mengatasi gangguan medis dan non-medis juga. Ya, karena kenapa? Karena dalam Al-Quran menggunakan lafaz umum. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin.